untuk box Jibril itu hanya ARS jilid 2 atau nanti semuanya ini? Hanya jilid 2 sementara. Almarhum Abah 10. Bu. 9 perkiraan biasa seperti ini, tapi 10 nanti insya Allah build up. Anggaran ulis dewi. Anggaran ulis dewi. Anggaran ulis dewi. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali boleh di channel Sound System Hajatan, channel seputar audio sound system. Untuk di video kali ini admin berada di base camp dari ARS Production. Oh, ini loh. Base camp ARS Production. Di sini ada kru ARS jilid 2. Ini baru muat alat untuk persiapan check sound atau ngeset box barunya loh. Seperti apa nanti box barunya? Kita ikuti proses muat dan loading di lokasi check sound. Sama nanti kita review box barunya dari ARS jilid 2. Ini Mas Poteng and the Gang. Untuk box barunya sudah dimuat di depan sana lor. Di sini juga ada owner ARS, operator ARS jilid 2 dan jilid 1 juga ikut membantu. Ini dan di sini kita sepil-sepil untuk gudang ARS. Di sini ada dua genset warna biru dan kabel speaker bayu. Wow, kayak rame. Di sini juga ada box-box. Nah, ini. Box sub dan di sini juga ada genset warna kuning. Ini dua genset warna kuning bolo. Dan di sana juga ada box nanti. Ini sudah tertata sendiri-sendiri bolo. Ini yang RS caga pink. Tuh. Kemudian di sini caga kuning. Yang ini. Itu untuk mixernya belum, mixer Midas, digital Midas M32. Sat-sat. Mau tanya sedikit mas. Oh, iya. Ini untuk box Jibril itu hanya ARS jilid 2 atau nanti semuanya ini? Hanya jilid 2 sementara. Berarti keinginan on apa itu operatornya masing-masing ya? Iya. Oh, begitu. Berarti nanti ada perbedaan ya. Kalau dulu kan boxnya itu sama semua. Iya. Dari box sub dari line array itu kan sama semua. Berarti kalau ibaratnya masa ini ya, masa ini itu ngikuti operator ya mas? Iya, ngikuti operator. Perkembangannya juga. Begitu.
Untuk sekarang RS sendiri ada berapa jilid sih, Mas? Tahun ini sudah 8. 8 jilid. 8 jilid. Anggaran nulis dewi. Oh, anggaran nulis dewi. Untuk yang Gajahan jilid 8 ya? 7. Iya. Kalau yang jilid 8 itu baru kecil-kecilan, cerimen gitu. Oh, buat parade-parade itu ya? Berarti yang sering-sering ikut parade itu yang jilid 8 ya? 8. Nah, itu lur. Jilid 8. Rencana sampai berapa, Mas? Berapa jilid? Selesin. Almarhum Abah 10. Wuh, 10. Oh, sebelumnya masih udah punya cita-cita bikin 10. Iya. Oh. Tapi kalau yang 9 nantinya yang 9 sama 10 itu speknya beda ya, Mas ya? Maksudnya beda. Kan yang 1 sampai 7. Sampai 7 sampai 6 ya? Sampai 6 itu kan raging ya? Iya. Spek raging, terus yang 7 itu Gajahan, yang 8 mini. Nah, nanti rencana yang 9 sama 10 itu seperti apa? 9 10 nanti yang 9 perkiraan biasa seperti ini, tapi yang 10 nanti insyaallah build up. Build up. Berarti khusus anu ya? Kayak seperti lapangan event-event gitu ya? Oh, luar biasa. Semoga sukses mencapai tujuan. Iya. Mas. Amin. Sukses dan lancar rezeki sehat selalu, Mas. Oke, itu owner ARS. Oke, terima kasih, Mas, atas waktunya. Oke. Ayo, mau instalasi dong, Mas. Ngeset atau cek sound dengan box baru dari ARS Jeli 2. Ini lokasinya cukup mat sekali ini, Bro. Ini di samping kali dan di samping sawah ini. Ini jauh dari pemukiman, nanti kemungkinan untuk cek soundnya itu bisa los brodol. Ini ngajak ngantik brodol, agak anyar kok ya. Iya. Ini yang ikut set operator air jeli 2. Kru ada 2, Poteng, CS, dan ini ada Mr. Olok. Ini mixernya. Ini untuk senternya dulu. Ini Bok Bibin. Ini lor untuk box baru dari ARS Jeli 2 mulai ditata. Untuk yang bawah ini box Jibril. Ternyata untuk box baru dari ARS Jeli 2 itu keinginan Mr. Copper dan kru CS. Ini box Jibril dikombinasi dengan box Wipin modifikasi dari ARS sendiri. Nah, ini dari belakang desainnya seperti ini, box Jibril. Dari depan seperti ini. Ini dari depan loh, menambahkan box Jibril seperti ini. Di tengah itu ada sekatnya. Mr. Copper ikut menata box. Itu Bok Wibin. Ini
Pak Mojo, Pak Mojo. Jadi ini untuk box baru dari ARSJL 2 untuk buat section ini ada box zebra 6 sama bibinnya 30. Jadi 9 box. Ini. Sizesnya ada 4. Nah ini box bibinnya juga mulai dipasang. Ini ada 9 box subwoofer, 6 box zebra dan 3 box bibin. Ini tampak dari belakang. Ini ada box zebra sama RS. Ini tampak dari depan. Box zebra sama box bibin dari ARS ini juga. Mending kelihatan lebih gagah bolo. Luar biasa, mantap. Bibinya ini modifikasi dari ARS sendiri. Ini produksi dari TSM. Nah ini bolo untuk ARS jeli 2 ini di set sama Mas Windy. Nah ini untuk powernya. Ini powernya juga hitungannya masih baru ya. Ini ada 4 power di dapur pacunya ini. Ini 2 channel semuanya ini. Ada 4 untuk aksesorisnya seperti itu. Apa bor? Ini juga ada mixer Midas M32 seperti ini lor. Nanti kita simak seksonnya dulu. Ini lo video sos. Waduh iki. Request Tayub. Ayu Lumboko.
diaturi jumenang karo nyekel ning yo.